bisa dengar? Dengan hujan ini bisa dengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan memulai pengajian kita bab yang pertama. Bab yang pertama tentang bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek. Berarti tidak boleh Nabi itu disebut tinggi, dan tidak pula boleh Nabi itu disebut pendek. Tetapi di dalam syarahan dijelaskan bahwasanya Nabi itu lebih kepada yang tingginya daripada yang pendek. Bermakna agak tinggi, tapi tak boleh disebut tinggi. Tidak. Nabi tidak tinggi, tidak pendek, tetapi Nabi lebih dekat kepada tinggi berbanding disebut pendek. Kulitnya tidak putih, putih, putih betul, putih pekat. Juga tidak, apa bahasa kita ya, kulit kita ini apa, sawo matang. Tidak putih pekat dan tidak pula sawo matang. Seperti siapa putihnya? Ada tidak? Kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun, ini semua kita dah tahu. Beliau pulang ke Rahmatullah dalam usia 60 tahun lebih, tepatnya 63 tahun, semua kita dah tahu ini. Pada kepala dan janggut baginda tidak terdapat uban lebih dari 20 lembar. Oh, berarti ada uban tetapi tidak lebih dari 20 lembar. Ini diriwayatkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik. Jadi siapa yang menceritakan apa yang kita sampaikan tadi? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Anas bin Malik itu adalah, Anas bin Malik itu namanya adalah, gelarnya adalah Abu Nadr Anas bin Malik Al-Ansari Al-Bukhari Al-Khazraji. Ia tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu baginda selama 10 tahun. Dan ia adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah. Basrah di mana? Di Irak sekarang ini. Yaitu pada tahun 71 Hijriah. Jadi penyampaian tadi siapa yang menyampaikannya? Anas bin Malik, yang hidup bersama dengan Rasul, berarti tinggalnya di rumah Rasul. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Waqi', dari Sufyan, dari Abi Ishaq yang bersumber dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ada pemberitahuan lagi tentang bentuk tubuh Rasul. Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi
dengan mengenakan pakaian merah, bermakna rambut Rasul panjang, nanti akan disebut. Kemudian pakaian Rasul warna merah, yang lebih tampan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dari rambut, dari pakaian, tak ada yang mengalahkan ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Oh, berarti seperti siapa di sini ya? Tak ada. Rambut Rasul mencapai bahu. Panjang berarti ya. Kedua bahunya bidang. Diterangkan pula tentang bahu ini, bidang bermakna dia lebih lebar ya. Lebih apa? Tidak mengecil tapi dia melebar. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Bermakna apabila kita hubungkan dengan riwayat yang tadi, saling melengkapi bahwasanya tadi tidak tinggi, tidak pula pendek. Maka dalam penjelasannya, Nabi itu lebih dekat kepada disebut tinggi daripada disebut pendek. Tapi tidak boleh menyebutnya Nabi tinggi. Tidak. Tak pula boleh menyebut pendek. Tidak. Maka disebutlah tidak tinggi dan tidak pendek. Siapa di sini ini? Yang tidak tinggi, tidak pendek. Tapi mestilah kita memahaminya ikut ukuran postur tubuh orang Arab. Jangan ikut tubuh kita ini. Berikutnya lagi. Riwayat yang keberapa ini? Riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga ini oleh Ahmad bin Ubadah Adlabi. Ubadah Adlabi Al-Basri juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putra Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Berarti ini bersumber dari jalur keluarga Nabi sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Nah, di sini ada penambahan penjelasan, sedang di antara kaumnya. Bermakna standarnya tadi adalah standar orang Arab. Maka lihatlah, dari kalangan orang Arab itu tidak yang tinggi betul dan tidak pula yang rendah betul. Rambut tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku. Rambut siapa ya di sini? Nah, mesti kita lihat contohnya. Tapi semua pakai kopiah, payah pula melihat. Melainkan ikal bergelombang. Oh, rambut Rasul ada bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar. Ah, sudah mulai disebut satu persatu wajah Rasul. Kulitnya putih kemerah-merahan. Oh, berarti tadi disebut kulitnya bagaimana? Tidak putih pekat betul dan tidak pula sawo matang. Nah, di sini dijelaskan kulitnya itu kemerah-merahan. Seperti kulit siapa di sini? Tapi biasanya kulit kita orang Asia ini kulitnya sawo matang. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat.
Oh, bermakna ada bulu yang tumbuh di dada Rasul ini sampai ke pusat. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Tapak tangan dan kaki terasa tebal. Biasanya siapa yang telapak tangan, tapak tangannya tebal? Orang yang bekerja. Biasanya petani itu tapak tangannya tebal. Kalau biasa guru yang pegang pena, oh ini halus tapak tangannya. Bermana Nabi itu orangnya bekerja. Begitu juga kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan, ah ini tentang berjalan Rasul. Bila beliau berjalan, berjalan dengan tegap, seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Kalau turun ke tempat yang rendah, lambat atau cepat? Kalau mendaki ke tempat yang tinggi, lambat atau cepat? Kalau mendaki, mendaki lambat. Kalau turun, cepat. Berarti Rasulullah berjalan itu geraknya cepat. Sampai dikatakan bahwasanya apabila Rasulullah berjalan dengan para sahabat, sahabat itu selalu tertinggal ya. Tegak. Nah, maka kalau berjalan seperti itu juga lah berjalan. Tapi kalau sendiri lah, kalau dengan istri tinggal pula istri. Bila beliau berpaling, ini yang kita sebut tadi, apabila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah di antara bahu. Khatamun nubuwah yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa melihatnya, pastilah akan menaruh hormat padanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pastilah akan berkata, ini yang kita sebutkan tadi, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita pahami dari penyampaian tadi? Ini sengaja langsung kita sampaikan terjemahannya. Apa yang kita pahami? Bermakna penciptaan tubuh Rasul itu adalah penciptaan yang sangat sempurna sekali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian berikutnya lagi, apabila penciptaan tubuh Rasul itu sangat sempurna sekali dan setiap orang yang melihatnya menyukainya, setiap orang yang bersama dengannya akan mencintainya, bagaimana penduduk kota Mekah itu tak suka kepada Rasul sehingga tidak mau menerima kebenaran yang Rasulullah bawa? Oh, berarti masalah ada di dalam hati penduduk kota Mekah itu. Masalahnya ada pada kedengkian yang ada di dalam hati, kesombongan yang ada di dalam hati. Kalau lihat dari bentuk tubuh, subhanallah, sempurna. Sekarang andaian saja pada hari ini, mana yang kita suka, melihat orang yang tampan dengan melihat orang yang kurang tampan? Kita sebut ini kurang tampan, tak baik pula kita nyebut jelek, itu tak bagus lah. Hati kita suka melihat siapa? Orang yang tampan mukanya atau orang yang kurang tampan mukanya? Ikut selera kita lah, selera biasa sebagai manusia, orang yang tampan. Tapi bagaimana penduduk kota Mekah yang tak mau menerima dakwah Rasul, sebegitu tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi membenci Rasul? Berarti kebencian bukan pada ketampanan Rasul. Ini yang penting. Kebencian itu adalah pada
apa yang Rasulullah bawa? Apa yang Rasulullah bawa? Agama Islam yang mulia. Jadi kebencian mereka kepada Rasul bukan karena bentuk rupa Rasul. Kebencian mereka kepada Rasul bukan karena keturunan Rasul. Kebencian mereka kepada Rasul adalah karena apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul? Agama Islam yang mulia. Satu lagi riwayat. Ini diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'ad dari Laits bin Sa'id dari Abi Zubair yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihi salam bagaikan seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ternyata seorang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad mirip siapa? Mirip Nabi Ibrahim alaihi salam. Kulihat Jibril, ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Dihyah. Nah, itu untuk malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian diterangkan tentang suku Shanu'ah terdapat di Yaman. Perawakan mereka sedang. Kemudian Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi adalah sahabat Rasulullah yang mana ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Tak perlu kita bahaskan lebih lanjut. Yang perlu kita ketahui bahwasanya perawakan Rasulullah, bentuk tubuh Rasul itu adalah seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti apa Nabi Ibrahim? Bermimpilah bertemu Rasul, maka seperti itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kita berpeluang untuk bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi riwayat dari bab yang pertama, ini masih bab pertama, yaitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Ibrahim bin Munzir Al-Hizami dari Abdul Aziz bin Thabit Az-Zuhri dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengapa kita mesti menyebut ini? Ini namanya sanad. Supaya riwayat yang kita bacakan itu kita yakini bahwasanya riwayat itu adalah benar, menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang gigi Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi yang agak renggang. Jadi ada gigi Rasul itu agak renggang. Beliau, bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua giginya itu. Coba nampakkan gigi bapak. Nah, nampak gigi, maka seperti ada cahaya yang keluar. Berarti gigi Rasul putih, bersih. Jadi melihat Rasulullah berbicara, oh tak puas-puas berarti kita memandangnya. Lihat wajah Rasul tak puas-puas. Ketika Rasulullah berbicara sampai ke gigi Rasul tak puas. Rasulullah mengeluarkan suara dalam berbicara kita tak puas. Subhanallah, alangkah beruntungnya para sahabat dahulu yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab yang pertama. Ini baru satu bab, yaitu tentang sekilas tentang perawakan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan. Mau lanjut? Atau sampai di sini aja dahulu? Panjang pembahasannya lagi. Ada yang bertanya? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang terdengar dari beberapa masalah tadi, secara deskripsi bertutup Rasulullah itu disangat terkampar. Kenapa secara visualisasi Pak Rasulullah itu tidak bisa dilembarkan apakah itu hawa umumnya terlalu atau bagaimana Rasulullah? Lebih rendah Rasulullah. Baik, bagus sekali. Selalu kita menjumpai kalau ada film yang di dalamnya ada Nabi diperankan, maka tidak ada yang memerankannya dari siapapun. Jadi yang ada itu hanyalah suara saja yang mewakili Nabi. Kemudian Nabi Muhammad hanya berupa tulisan saja, Muhammad. Bergerak juga, tetapi tidaklah ada manusia yang memerankannya. Nah, apa hukumnya? Memang tidak boleh kita memerankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tadi-tadi itu, yaitu tidak ada satu pun orang yang sesempurna Nabi dalam penciptaan bentuk rupanya. Kemudian apabila ada orang yang memerankannya, dan ini Nabi yang diperankan, bukan manusia biasa. Apabila Nabi yang memerankannya, maka ia bisa mendatangkan mudarat bagi orang yang melihatnya dari kalangan orang awam. Maka untuk menolak kemudaratan, untuk menghindarkan kemudaratan bisa mendatangkan keburukan, maka dilaranglah memerankan Nabi. Jadi diwakililah dengan tulisan saja, Muhammad. Jadi karena tadi bahwasanya tidak ada satupun orang yang bentuk rupanya itu sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah tidak memastikannya seperti apa. Tapi kita ini, maka kata kunci tadi adalah untuk melahirkan cinta kepada Rasul, maka apa yang kita dapat tadi? Nabi tidak tinggi, tidak rendah. Subhanallah. Allah pilih Rasul dengan bentuk penciptaan yang sangat sempurna sekali. Tidak tinggi, tidak rendah. Maknanya kalau disebut tinggi, sifat kekurangan. Disebut rendah, sifat kekurangan. Tapi kalau disebut tidak tinggi, tidak rendah, itu namanya sifat kesempurnaan. Tadi dari tinggi rendah. Kemudian dari badan lagi, tidak kurus, tidak gemuk. Kemudian dari sisi kulit lagi, kulit Rasul. Ini yang perlu kita bayangkan. Membayangkannya macam mana? Semampu kita aja lah. Tidak putih pekat, tidak pula sawo, coklat-coklatan, tetapi kemerah-merahan. Kemudian rambut Rasul. Rambut Rasul tidak keriting, tidak pula lurus, tapi ada ikal, ada gelombang sedikit, dan panjang. Panjangnya sampai mana? Sampai bahu. Nah, ini kita menyebut ini kita berharap mudah-mudahan terbayang oleh kita. Kemudian keinginan kita itu adalah bagaimana bisa bertemu Rasul dalam mimpi. Itulah yang mau kita munculkan sekarang. Jadi masing-masing kita ini dengan mengikuti pengajian ini, bagaimana melahirkan cinta, yang cinta itu akan membawa kita untuk bermimpi bertemu Rasul. Itulah sebenarnya yang... Ya, bagus pertanyaannya. Jadi memang dilanjang, bukan hanya Nabi Muhammad, setiap Nabi tak boleh diperankan. Karena Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang dicipta oleh Allah sedemikian rupa, yang kita khawatir apabila kita memerankannya tidak seperti itu mereka dahulu, maka kita telah mencemari kemuliaan Nabi dan Rasul itu. Apatah lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang awam yang kita nanti takutnya, oh jadi Nabi seperti itu ya, seperti siapa artis yang paling tampan siapa, nah, tak bisa kita menyebutnya seperti itu. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Baik, kita sambung atau cukup sampai di sini? Sudah hampir pukul 8:30. Kalau kita sambung lagi banyak nih, ada 6 riwayat lagi. Rasanya tak cukup kita untuk masuk ke bab yang kedua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengaji Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan terbayanglah oleh kita Rasul. Nampak orang yang kurus, oh bukan seperti itulah Rasul. Nampak orang yang gemuk, bukan seperti itu Rasul. Nampak orang yang tinggi, bukan. Nampak orang yang tidak tinggi, tidak rendah, okay, seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ukurannya bukan orang Asia. Ukurannya adalah seperti yang kita sebut tadi, adalah apabila Rasulullah dari bangsa Arab, bermakna ukurannya adalah tubuh bangsa Arab. Seperti apa ya? Wallahu a'lam. Nanti Imam Mahdi juga seperti itu bentuk rupanya. Sangat tampan ya. Dan ini akan muncul di akhir zaman sebagai yang memimpin umat ini untuk melaksanakan satu misi, yaitu perang besar di akhir zaman menghadapi orang-orang Yahudi, yaitu dengan kepemimpinan Imam Mahdi nanti, maka umat Islam akan membebaskan Palestina yang pada hari ini musuh sudah semakin berani dengan mengatakan ibu kota Israel itu adalah Baitul Maqdis. Dengan demikian berarti mungkin perang akhir zaman itu semakin dekat. Nah, maka siap-siap aja lah untuk berhadapan dengan musuh. Mungkin cukup sampai di sini, tepat pukul 8:30. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, dan kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.